Hello, hai. Hari ni saya nak masak kari sardin telur ya. Yang ni berlain. Memang cukup sedap masa kita nak makan. Cara-cara yang berlama ya. Cara-cara orang yang dulu-dulu macam nenek dengan mak saya memang suka buat cara-cara yang saya buat ni. Saya belajar daripada mak saya. Okay, sekarang saya tunjukkan bahan-bahan cara-cara nak buat dengan tumisan sekali ya. Saya ambil tomato dalam 2 ataupun 3 biji. Tomato besar ya. Saya ambil dah potong berempat. Santan saya ambil dalam 1 kelapa. Bawang besar saya ambil dalam 2 biji bawang besar iris dengan nipis. Sardin 1 tin. Serbuk pengayam 1 sudu kecil ataupun 1.5 sudu kecil ya. Halia saya ambil 2 inci, kena iris dengan bulat ataupun terpulang pada masing-masing. Telur saya ambil dalam 6 ataupun 7 biji ya, dah siap rebus. Asam jawa saya ambil 2 jenis asam jawa, 1 tanpa biji dengan 1 asam jawa biasa ya. Saya rendam dalam air panas. Kalau siapa tak ada asam jawa yang tanpa biji ni, boleh gunakan asam jawa biasa saja dalam 1 lemon besar ya. Kena ambil banyak sikit. Ubi saya ambil dalam 3 biji ubi, dah siap potong. Bawang putih saya ambil 15 ulas ya, dah siap iris dengan nipis. Garam secukup rasa, gunakan garam bukit. Halba campur saya ambil 1 sudu kecil. Dengan halba saya ambil 1 sudu kecil ya. Sebab untuk ni kita kena gunakan halba banyak sikit ya. Dengan rempah kosong 2 sudu besar. Saya gunakan cili padi ya. Kalau siapa tak suka cili padi, boleh gunakan cabai hijau 3 batang ya. Saya ambil cili padi dalam 6 ataupun 7 biji. Yang ni serbuk kari ikan 3 sudu besar. Kunyit 2 sudu kecil. Jintan putih saya ambil dalam 1.5 sudu kecil. Serbuk ketumbar ya, saya ambil dalam 2 sudu besar. Ini daun kari saya ambil dalam 3 ataupun 4 tangkai ya. Sebab saya gunakan untuk tumisan dengan last kali saya nak tabur ya. Sebab tu saya ambil dalam 4 ataupun 3 tangkai. Okey, sekarang saya nak tunjukkan cara-cara nak tumis. Okey, saya gunakan minyak kelapa ya. Saya gunakan minyak kelapa fresh cool. Kalau siapa tak ada minyak kelapa, boleh gunakan minyak biasa ya. Memang biasa saya gunakan minyak bijan ataupun minyak kelapa. Okey, sekarang saya nak tuang minyak kelapa secukup ya, ataupun agak-agak sahaja. Okey, sekarang saya nak masukkan halba campur dengan halba sekali. Okey, tunggu sampai dia nak masak. Okey, sekarang saya nak masukkan daun kari. Masukkan bawang. Bawang ni tunggu dia layu ya. Lepas tu baru saya boleh masukkan bawang putih dengan halia. Okey, sekarang saya nak masukkan bawang putih dengan halia sekali ya. Bagi dia yang betul-betul nak masak, nak jadi perang ya. Okey, sekarang dah cukup masak. Saya nak masukkan serbuk pengayam 1 sudu kecil ya. Saya gunakan sudu yang ni kecil. Okey, sekarang saya nak masukkan semua rempah ya. Sebelum itu saya nak slowkan api ya. Nak perlahankan api. Lepas ni saya nak masukkan rempah kari ikan. Rempah cili kosong. Serbuk ketumbar. Jintan putih. Kunyit. Dengan garam secukup rasa ya. Lepas tu kita kena gaulkan sebati. Okey, gaulkan sebati dalam seminit ya. Mesti kena gaulkan sebati dalam seminit. Lepas ni baru saya nak masuk air ataupun air asam jawa. Okey, sekarang kita nak kuatkan api. Masukkan air asam jawa ya. Saya ambil dalam 500 ml. Air asam jawa. Supaya untuk ini kita nak gunakan air asam jawa banyak sikit dia. Baru masa kita nak makan pun cukup sedap. Okey, sekarang tunggu sampai dia betul-betul mendidih. Hilangkan bau-bau rempah. Okey, sekarang dah cukup mendidih ya. Last kali saya nak masukkan ubi dengan tomato ya. Ubi, tomato. Bagi dia masak. Lepas dah masak, kita nak masukkan santan ya. Masukkan tomato. Gaulkan sebati. Tunggu sampai ubi itu nak masak dulu ya. Okey, sekarang saya nak tuang santan ya.
Lepas dah tuang santan, saya nak masukkan cili padi. Sardin, sardin saya dah bersih ya. Okey. Gaulkan sebati, tunggu sampai dia nak mendidih ya. Okey, sekarang dah cukup mendidih, saya nak masukkan telur last kali ya. Okey. Terpulang pada masing-masing ya. Kalau nak telur banyak pun boleh, sikit pun boleh. Lepas tu kita nak gaulkan sebati. Lepas dah gaul sebati, tunggu dalam 1-2 minit ya. Okey, last sekali saya nak masukkan daun kari. Lepas tu tutupkan api ya. Okey, kari sardin telur dah siap ya. Memang cukup sedap ya. Cara-cara yang saya buat. Siapa yang belum cuba resipi ini, boleh cuba dekat rumah ya. Selamat bercuba.